Antusiasme masyarakat mengikuti program mudik gratis naik kapal yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan cukup tinggi. Pada hari ini ada 1.100 peserta program yang tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 jam dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, sekitar 1.100 orang dan 500 sepeda motor peserta mudik gratis tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 16 April. Mereka berlayar menggunakan kapal milik PT Pelni, KM Dobon Solo. Sejumlah pemudik mengaku jika perjalanan mudik mereka nyaman dan mendapatkan pelayanan yang sangat baik. Bahkan, mereka mendapatkan makan saat sahur dan buka puasa. Perjalanan mudiknya menyenangkan tahun ini. Pelayanannya juga bagus. Saya dapat kamar, dapat makan buka puasa dan sahur. Salah satu pemudik mengatakan ia sudah setiap tahun menggunakan kapal laut ini untuk mudik. Lumayan ya. Nyaman. Dan apa ya? Pokoknya enak lah. Senang banget. Saya setiap tahun naik kapal ini. Seorang pemudik lain juga mengatakan hal yang sama. Mudik sepeda motor naik laut ini cukup efektif karena ia bisa membawa anak yang masih kecil. Hari yang praktis aja, Om. Aman juga. Iya. Soalnya kan bawa anak kecil. Kalau motoran dari Tangerang ke kampung kan lumayan jauh ya. Kalau mau naik kapal kan lumayan efektif ya. Jaraknya juga nggak terlalu lama. Kalau dari Semarang Purwodadi kan paling 2 jam. Setelah menempuh perjalanan laut, para pemudik akan menggunakan sepeda motor ke sejumlah daerah di Jawa Tengah, seperti ke Kabupaten Grobogan, Sragen, Klaten, dan lain sebagainya. Rahman Pratama, Semarang, Jawa Tengah.